Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Badia Hutagalung, inilah berita selengkapnya. Proses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memberangkatkan dan melantik pendeta fungsional di HKBP Resort Duren Sawit, Jakarta Timur. Acara pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional di HKBP Resort Duren Sawit berlangsung pada Minggu 17 setelah Trinitatis 26 September 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di gedung gereja HKBP Resort Duren Sawit. Proses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta memberangkatkan pendeta fungsional Pendeta Meina Pitupulu menuju pelayanan yang baru atau pindah tugas menjadi pendeta Resort Peniel Distrik 6 Dairi. Pendeta Meina Pitupulu melayani selama 6 tahun 9 bulan sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Duren Sawit. Pada kesempatan yang sama, Preses Bernard Manik melantik Pendeta Agustina Silitonga, pendeta fungsional yang baru di HKBP Resort Duren Sawit, setelah sebelumnya melayani di HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. Pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional di HKBP Resort Duren Sawit berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat yang hadir terbatas pada perwakilan WIK, kategorial, dan unit pelayanan lainnya. Ibadah berbahasa Batak dilayani liturgis Pendeta Japati Napitupulu, pendeta resort di HKBP Resort Duren Sawit, pembaca warta jemaat Sintua MD Marpaung, dan pembaca SK Mutasi Pendeta Wilson Saragi, Sekretaris Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik dalam khotbahnya menekankan makna topik Minggu, hidup sebagai keluarga Allah, berdasarkan Filemon 1 ayat 8-17. Ibadah pemberangkatan serta pelantikan atau temu pisah pendeta fungsional di HKBP Resort Duren Sawit berlangsung dengan aman dan penuh hikmat serta ditayangkan secara live streaming. Acara juga diisi dengan penyampaian kata-kata sambutan dari pendeta yang pindah maupun yang baru dilantik, perwakilan jemaat dan parhalado, serta bimbingan dan pengarahan dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik.
Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.